orang Indonesia selalu disibukkan perdebatan antara hukum Natal. Bolehkah seorang Muslim mengucapkan selamat Natal? Bagi saya, mohon maaf Bapak Ibu, Natal akhir tahun seperti ini minimal ada dua berkat. Apa berkat dari Natal? Satu liburan, dua diskon. Satu liburan, dua diskon. Lucunya banyak orang yang mengharamkan mengucapkan Natal tapi menikmati pesta diskon. Kan danco. Mengucapkan Natal katanya haram, menikmati diskon. Dengan Allah, tapi kesimpulannya salah. Apa kesimpulannya yang salahnya? Saya merasa saya sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Dosa-dosa besar.
Ini konsekuensi ngaku muslim tapi ikut ucapkan selamat Natal. Umat Nasrani selama 25 Desember menggelar perayaan Natal. Di masyarakat khususnya umat muslim, timbul perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani sebagai upaya toleransi. Ustaz Abdul Somad atau Waspunya jawabannya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ini sama artinya mengucapkan selamat Allah sudah melahirkan anak, selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada 25 Desember, kata Was dalam satu ceramahnya. Menurut Was, ada tiga konsekuensi ketika seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengakui Tuhan punya anak padahal dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 disebut lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperadakan. Kedua, meyakini Tuhan lahir pada 25 Desember padahal Nabi Isa alaihissalam lahir pada musim panas bulan Juli. Mana dalilnya? Goncangkan pangkal kurba, akan gugur buah kurba dari atas. Buah kurba gugur pada bulan Juli. Dijelaskan Was, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput hijau. Padang rumput, kata Was, hanya ada di bulan Juli. Karena bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutupi es. Konsekuensi ketiga menurut Was, jika seorang muslim mengucapkan selamat Natal adalah mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Ketiganya bertentangan dengan akidah. Pendapat serupa disampaikan Ustaz Khalid Basalamah yang menyatakan tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Ustaz Adi Hidayat juga punya pendapat yang sama yang menjelaskan Islam adalah agama yang indah. Dijelaskan Ustaz Adi, hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar keyakinan dan keimanan sebagai muslim itu tidak diperkenankan. Harap hukumnya mengucapkan selamat misalnya ada unsur pengakuan. Awas, jika ada di selain Islam, ada agama yang dibenarkan selain Islam, itu adalah wilayah keyakinan kita yang non-muslim pun meyakini kepercayaan mereka. Awas, ini konsekuensi ngaku muslim tapi ikut ucapkan selamat Natal. Umat Nasrani selama 25 Desember menggelar perayaan Natal. Di masyarakat khususnya umat muslim, timbul perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani sebagai upaya toleransi. Ustaz Abdul Somad atau Waspunya jawabannya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ini sama artinya mengucapkan selamat Allah sudah melahirkan anak, selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada 25 Desember, kata Was dalam satu ceramahnya. Menurut Was, ada tiga konsekuensi ketika seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengakui Tuhan punya anak padahal dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 disebut lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperadakan. Kedua, meyakini Tuhan lahir pada 25 Desember padahal Nabi Isa alaihissalam lahir pada musim panas bulan Juli. Mana dalilnya? Goncangkan pangkal kurba, akan gugur buah kurba dari atas. Buah kurba gugur pada bulan Juli. Dijelaskan Was, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di